Nah, di sini juga tuh banyak. Nah, rest area di depan sini, teman-teman. Ini rest area apa ya namanya? Rest area Jegur. Keren, Jos. Oh, bagus banget. Halo teman-teman, selamat datang di channel Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya sedang menuju ke arah Kopeng. Posisi saya sekarang sedang berada di desa Candimulyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, menuju ke arah Kopeng. Nah, ini jalanannya naik turun ya, kontur jalanan di sini. Hari ini hari Minggu, teman-teman. Jadi saya pengen lihat-lihat San Mori yang ada di daerah Kopeng. Biasanya kalau hari Minggu gini ramai banget anak-anak pada San Morian. Di spot-spot, di beberapa spot di daerah Kopeng dan Ngablak, biasanya yang San Morian di sana anak-anak sekitar Magelang, dan juga ada yang dari Semarang dan Salatiga juga kadang sampai situ. Nah, di desa Candimulyo ini kayak sentra durian di Kabupaten Magelang ya, salah satu sentra durian. Jadi di kanan dan kirinya itu banyak pohon-pohon durian. Nah, ini kebetulan udah agak lama sih kayak nggak ada musim durian gitu ya. Kenapa ya? Udah setahunan lebih. Tuh, banyak kan pohon-pohon durian di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini sudah hampir sampai di jalan Magelang Salatiga, tepatnya di perempatan Tegalrejo, di Pasar Tegalrejo. Nah, di depan itu Pasar Tegalrejo, teman-teman. Oke, kita ambil yang ke arah kanan menuju ke arah Kopeng. Nah, ini pasarnya nggak terlalu rame. Udah mulai kedengeran nih anak-anak motor pada mau San Morian. Suara aneh. Jalanannya agak merayap. Di depan Gunung Merbabu sudah mulai nampak, cuman ada kabut-kabut tipis begitu di atasnya. Nah, ini tanjakan yang lumayan panjang, walaupun tidak terlalu ekstrim. Kadang banyak motor yang nggak kuat juga di sini kalau nggak prima. Udaranya udah mulai dingin. Keren.
nanjak terus. Nah, di titik ini telinga udah mulai budek, teman-teman. Jadi kayak ada perubahan tekanan gitu ya. Semakin naik. Wah, bus. Tuh lihat Gunung Merbabunya. Keren banget, Merapi agak jauh ke sana. Cuman kalau saya pikir-pikir, ini kok lalu lintasnya kayak sepi ya. Nggak serame kalau hari Minggu biasa. Ini lumayan sepi ini jalan. Keren. Selalu bagus pemandangan di area sini. Wow. Ini nanjak terus sampai titik atas sana, teman-teman. Di depan tuh pertigaan kalau mau ke arah Ketepas. Nah, kita ngelewatin pasar, ini kayaknya baru pasaran, hari pasaran nih. Kayak rame. Pemandangan Gunung Merbabu. Nah, mulai dari sini sudah mulai nampak anak-anak yang pada San Morian. Wah, ini ada takziah ini. Nah, ini lagi pada ngumpul-ngumpul. Mulai banyak kan, mereka itu paling cuman apa bolak-balik gitu aja, bolak-balik nanti ngumpul nunggu temennya, terus jalan lagi, nanti balik lagi, cuman gitu-gitu aja. Nggak, di sini spot, salah satu spotnya ini sebentar lagi, jadi pas tikungan. Oh, ini udah mulai banyak di daerah sini kan. Di kanan dan kiri banyak pada tongkrong-tongkrong gitu. Oh, banyak kan. Ini pada duduk-duduk di sini, ada banyak kafe di sini. Nah, di sini juga tuh banyak. Bang, spotnya bagus di sini. Nah, itu ada tuh Vario. Nah, di depan tuh ada rest area, di situ juga tempat tongkrongan yang favorit. Sampai pada buka karpet. Nah, rest area di depan sini, teman-teman. Ini rest area apa ya namanya? Rest area Jegur. Ada banyak di sekitaran sini. Saya pada buka tiker.
paling kan nanti mentok sampai Kupeng gitu, terus mereka tuh balik lagi gitu. Oke, saya akan jalan sampai Kupeng ya teman-teman. Tuh, masih pada datang dari arah Salatiga. Jadi di area tadi atau di sekitaran sini itu banyak sekali yang pada hunting foto maupun video teman-teman. Jadi karena tikungannya itu bagus banget gitu ya, jadi banyak yang hunting video dan foto gitu. Tuh tikungannya keren ya. Rame banget San Marinya. Wuh. Dulu pernah kan kesini jam-jam segini, hujan lebat banget. Nah ini kebetulan pas musim kemarau. Wah, jalan padat, padat merayap. Ada kuda. Ah, buset, berisik banget. Ah, kuping sampai budek. Nah, di sini ada tikungan bagus nih. Tikungan sebelum sampai ke Kupeng. Nah, di depannya itu pas ada Gunung Merbabu, bagus tuh. Oke teman-teman, sudah sampai di Taman Rekreasi Kupeng. Ada di depan itu pintu masuknya dan ini pintu keluarnya. Oke, dari Taman Rekreasi Kupeng yang tidak terlalu ramai hari ini, kita menuju ke spot San Mori lagi teman-teman. Pesona gunung.
ini adalah masjid favorit buat ngeres. Biasanya banyak sekali kalau orang-orang pada ngeres di situ. Langitnya biru cerah. Keren. Pada baris di depan masjid. LX ya, ini udah pada banyak yang bubaran di rest area ini. Moge. Di sini juga banyak. Aduh, pemandangannya ketutupan. Keren, jos. Bagus banget. Gunung Merbabunya. Ini udah pada bubaran nih, udah sepi. Masih ada beberapa sih kanan kiri ini. Nah, di sini adalah barisan terakhir ya. Kalau turun lagi sudah nggak ada. Oke, goodbye San Mori Kupeng. Kita ketemu lagi kapan-kapan, lain waktu.
nyari Pertalite dulu, Pertamini. Di sekitaran sini nggak ada pom bensin soalnya, adanya Pertamini.